Pemirsa, seorang buronan kasus penganiayaan di kawasan Luwu Utara, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengambang di bendungan sungai. Sebelumnya, DPO ini dikejar oleh polisi pada Sabtu malam lalu dan melompat ke sungai yang kemudian dinyatakan hilang hingga akhirnya ditemukan pada Senin sore. Setelah dilaporkan hilang usai melompat ke sungai saat dikejar polisi, seorang buronan kasus penganiayaan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengambang di bendungan sungai Mapideceng, Luwu Utara. Korban ditemukan pihak keluarga dan warga sekitar yang melakukan pencarian sendiri karena menganggap pihak Polres Luwu Utara tidak mau bertanggung jawab atas hilangnya saudara mereka. Melapor ke pihak polisi, di mana terakhir jejaknya adek? Sampai di polisi, jawabannya polisi, kemungkinan loncat. Itu saja jawabannya, kemungkinan tiga orang kak kejari. Sampai di bendungan sudah tidak ada jejaknya. Dan dengar bapaknya Adit, nah bilang, lompat komandan turun sungai, sudah menghilang, langsung hilang. Langsung nah bilang, kemungkinan mati. Jawabannya itu. Sempat terjadi kericuhan saat warga dan keluarga terpancing dengan sikap salah satu anggota polisi yang ada di rumah sakit saat jasad korban dievakuasi. Namun emosi warga berhasil diredam hingga tidak berbuntut panjang. Belum ada keterangan dari pihak Polres Luwu Utara terkait penemuan jasad DPO ini dan dugaan lepas tangannya polisi saat korban dilaporkan hilang. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, iNews melaporkan.